terus berjuang di jalan Allah dan pernah menyerah. Ya. Amin. Ini tadi kalau menyerah ditindas. Doakan biar apa namanya Al Fakir Bahar bin Smith selalu dipermudah urusannya, khususnya urusan ini. Mudah-mudahan Allah permudah urusan di akhirat. Berhubung ini udah mau sidang, jadi saya hanya mendoakan mudah-mudahan Bang Egy juga panjang umur. Ingat, sir walal takif, maju terus, pantang mundur. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur. Sebab kenapa? Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka maju terus, berjuang untuk bangsa, untuk negara, kesatuan Republik Indonesia. Bongkar terus sampai di darah penghabis ini. Sir walau takdir, maju terus, jangan pernah mundur. Dan ujungnya mesti kenapa? Maju terus, pantang mundur. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Yang ditindas. Maka maju terus, jangan berhenti sampai mati, jangan mundur kalau harus hancur. Kalau dia memang ditindas. Baca itu Al-Qasas 28 ayat 28. Cara-cara Firaun itu membunuh, menindas, memecah belah. Kosos itu 28 ayat 4. Jadi dari mana itu dari sidang itu? Kan Nabi Muksin. Iya, Nabi Muksin. Doakan biar apa namanya Al Fakir Bahar bin Smith selalu dipermudah urusannya, khususnya urusan ini. Mudah-mudahan Allah permudah urusan di akhirat. Berhubung ini udah mau sidang, jadi saya hanya mendoakan mudah-mudahan Bang Egy juga panjang umur. Ingat, sir walal takif, maju terus, pantang mundur. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur. Sebab kenapa? Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka maju terus, berjuang untuk bangsa, untuk negara, kesatuan Republik Indonesia. Berjuang untuk Pancasila, berjuang untuk Garuda, berjuang untuk NKRI, berjuang untuk Islam sampai titik darah penghabisan. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian saya dulu sampah dong pemirsa. Ini sudah ada cerita. Alhamdulillah, doakan semua kepada semua pemusim dan muslimat agar persidangan Pak Hakim Smith menghadirkan para saksi korban daripada kilometer 50. Ini keluarga korban. Nah, insya Allah ya semuanya ini akan membuka fakta yang sebenar-benarnya dalam kejadian yang ada. Ada anak dan putri. Kita doakan juga ini. Amin insyaallah. Dan Bapak Egy kita biar panjang umur sehat walafiat. Terus berjuang karena Allah. Syair walat yakif. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kita. Assalamualaikum. To become president.
lupa doanya, doa antum mak bu, lagi disolimi. Enggak. Terima kasih.